warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini ketemu lagi sama Bu Min, kelas B1. Hari ini Bu Min akan memberi pelajaran. Tapi sebelum memberi pelajaran, Bu Guru, anak-anak mau diajak berdoa dulu dengan baca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kalau baca surat Al-Fatihah yang bagus, gak usah buru-buru ya anak-anak. Biar sama Allah anak-anak doanya dikabulkan dan anak-anak jadi anak yang soleh-solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Guru mulai, kita bersama-sama anak-anak di rumah mengikuti guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ufidli walibadidayya walilmu'minina. Guru mau baca, anak-anak juga mengikuti ya. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi sama Bu Min, kelas B1. Hari ini Bu Min akan memberi pelajaran yang pertama, yaitu menyebutkan ciptaan-ciptaan Allah. 10 ya anak-anak ya, seperti coba ini. Ciptaan Allah, bintang, bulan, matahari. Itu contohnya sampai 10. Nanti anak-anak sebutkan, kalau sudah hafal kirim rekam suara, kirim ke grup ya anak-anak ya. Anak-anakku yang manis, materi hari Senin, yaitu hari ini materi yang kedua, yang tadi sudah disampaikan, materi yang pertama sudah, sekarang materi yang kedua, hari Senin. Bu Guru bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warnai yang termasuk benda langit, lalu sebutkan namanya. Anak-anak, di sini ada gambar. Ini gambar bulan. Bulan ini benda langit. Kalau ini mobil, benda langit enggak? Bukan. Jadi nanti yang diwarnai yang benda langit, cari anak-anak. Kalau mewarnai yang bagus, jangan jelembret-jelembret ya. Yang rapi, nanti sama Bu Guru akan diberi nilai yang terbaik. Bintangnya bintang baik. Anak-anak jadi anak baik. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Anak-anakku yang manis, materi yang ketiga hari Senin, yaitu nanti anak-anak bisa lihat di halaman 25. Sekarang Bu Guru bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amati gambar lalu ceritakan suasana pada gambar. Urutkan gambar sesuai urutan peristiwa dengan angka.
Tebalkan huruf lalu lengkapi kata dengan suku kata yang tepat. Di sini ada gambar ayam sedang berkokok. Berarti apa, Nana? Pagi. Di sini ditebali pa a ditebali g ditambahi hurufnya i. Berarti pagi. Kemudian nomor 2 diberi angka lagi. Angka 2 siang. Habis siang apa, Nana? Sore. Habis sore apa, Nana? Ya. Habis sore apa, Nana? Malam. Dan seterusnya. Jadi anak-anak bisa kerjakan. Jangan lupa ya kalau mengerjakan siang dulu. Sampai ketemu lagi. Anak-anak yang manis, anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat. Tadi ini sudah memberi pelajaran tiga. Yang pertama menunjukkan ciptaan-ciptaan Allah. Yang kedua mewarnai di LKS halaman 18. Kemudian mewarnai apa di halaman 25. Selamat mengerjakan anak-anak. Semoga jadi anak yang soleh solihah, diberi ilmu yang manfaat, jadi anak yang hebat. Terima kasih. Berikutnya diakhiri dengan baca surat Al-Asr. Baiklah anak-anak, kita baca surat Al-Asr bersama-sama guru. Tangan diangkat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa alladheena aamanu wa 'amilus-solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis-sabr. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, mudah-mudahan anak-anak jadi anak soleh-solehah. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.